Hello? Ha. Hey, kenapa dari tadi bonda telefon tak dapat-dapat? Ni. Kenapa ayah anda sakit tak bagi tahu dengan bonda? Ani yang bagi tahu dengan bonda tadi. Ha, tak nak menyusahkan bonda. Apa tak nak susahkan bonda apa? Ini ayah anda yang sakit. Ayah anda tu suami bonda, tahu tak? Apa-apa hal, Azhar kena inform dengan bonda. Bonda kena tahu. Ni ha kat mana ni? Ha, bu keluar dari hospital. Ha nak balik ni. Kita jumpa nanti bonda. Ah, cepat sikit. Bonda tunggu. So, dah berapa lama Raisya kenal dengan Mika? Dalam dua bulan. Dalam dua bulan kenal. Oh, baru dua bulan dah buat Mika jatuh cinta? There must be something special about you. Tak je lah Puan Sri, biasa-biasa je. Tak payahlah Puan Sri, Puan Sri. Panggil Mam je. Okey? Mam, esok Mika dah balik Malaysia tau. Just let you know lah. Tapi Mam nak duduk sini 2-3 hari lagi. Oh, okey. Kalau macam tu, Raisya boleh temankan Mam? Tak boleh tuan. I mean, Mika, tak boleh. I kan nak balik besok. Tak apa. Not to worry. Mam okey, Mika. Mam boleh duduk sini sorang-sorang. Jangan risau. I'm so sorry, Puan Sri. Tak apa. I understand. Okay? Jom pergi shopping. Lalu itulah cerita, ada mak. Eloklah tu. Nasib baiklah ada orang lain ganti Ayu jadi geprem. Kalau Ayu juga, mak tak tahulah nak cakap lagu mana. Mak ni melalu. Yalah, orang takkan sukalah dekat tuan tu. Betul ini? Betul lah. InsyaAllah orang takkan suka tuan. Eloklah tu. Kenapa kita ni tak elok tipu perasaan sendiri? Pasal apa? Nanti kita juga yang merana kan? Alah mak ni awak lah mak ni. Orang takkan suka. Orang kata takkan suka. Dah lah orang nak pergi mandilah. Ni Sat. Mak buka apa tau? Mak risau betul pasal keselamatan Ayu ni. Pasal apa, ingat tak? Arwah ayah meninggal kena bunuh pencuri. Masa sebelum dia meninggal tu, dia ada habar kat mak. Ada orang duk ekok dia. Sampai dia balik, dia kena ikut jalan jauh tu. Tu yang mak risau tu keselamatan kita sekarang ni. Mak tak nak kita terima nasib sama macam arwah ayah. Pasal apa? Pasal mak rasa lah ni ada orang duk ekok mak. Tahu tak? Betul ke mak? Betul lah. Apa pula mak main-main? Sebab tu lah mak suruh Ayu faham. Ayu hati-hati. Duk tak payah nak suka kat tuan tu pasal tu lah. Faham? Yalah mak. Dah lah pergi mandi lah. Nanti kan mak sapu minyak angin lah. Sorry lah. Sorry Nek Lori lah mak. Oi. Sakit ni lah. Kenapa ni aku takut sangat nak call-call je lah. Tak payah call lah. Message lah. Message call. Video. Macam mana keadaan ayah anda? Bagilah hadul dulu. Okey. Okey. Macam ni. Ayah anda kena warden. Doktor kata ada masalah jantung.
Itulah. Bunda dah pesan dengan ayahanda kamu, jangan kerja. Serahkan aja semua kerja tu pada kamu, kamu boleh uruskan. Tapi ayahanda kamu degil. Kalau dengar cakap bunda tak ada jadi macam ni. Janganlah tu bunda. Bunda janganlah risau sangat, ya. Mestilah bunda risau, Azhar. Kalau apa-apa jadi pada ayahanda kamu tu? Bunda dah tak ada siapa-siapa lagi. Hey, bunda. Ha, dengan Safra kan ada. Macam tak ada makna pula. Bukan, bukan itu maksud bunda. Janganlah tu bunda. Jadilah biskut tu kalau nak buat muka macam tu. Bila tuan balik? Bagi salam pun. Teruk betul lah dia ni sampai dia balik pun tak sedar. Macam mana nak sedar? Dah masuk rumah macam mencuri je. Tak dengar bunyi apa pun. Kenapa ni? Tak ada apalah. Okey, Daddy minta maaf, okey. Daddy sayangkan Mami sebab tu Daddy buat macam tu. Ada sebabnya lah. Tuan, tak payahlah nak buat Mami Daddy bagai gelilah. Tak percaya ke? Entah. Mami kan dah janji nak jaga Daddy elok-elok. Ya. Saya memang akan jaga Tuan elok-elok pun. Sebab saya dah ter... Ter apa? Dah ter... Ayuk! Mak! Tak apalah. Naik dulu. Mak pergi dulu. Ya. Dia nampak Takkanlah you tu dah tersayang kat Tuan Anas. Mana boleh lagu tu? Oh, Pak Hamid nak pergi mana? Aduh, sakitnya. Ya Allah, Pak Hamid. Kan dah kena dah. Awet ni. Ganah juga Cik Su ni. Tapi hak ganah-ganah tu dah saya suka ni. Pak Hamid. Pak Hamid tak ada kerja lain ke duk kacau saya? Tak aduk lah ni. Sebab tu saya kacau Cik Su ni. Pak Mi pun lama dah duduk sorang. Kalau dah lama duduk sorang tu, pilah cari markah. Jumpa dah. Jumpa dah. Tapi tak tahulah dia tu setuju ke tidak. Lagu tu ke? Siapa Pak Mi? Pak Amin ni buat kacau lah. Ya Allah, ni nak kena pukul lagi sebelah ni. Kan dua-dua saya pukul kan. Satu kerja apa tak boleh buat. Kacau lah Pak Amin ni. Samba. Jaga. Jaga dia. You wait.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenda. Nenda dekat hospital ni. Nak melawat Tok Ayah. Apa? Anas. Angkasa cakap Tok Ayah kena serangan jantung. Oh, really? Ya, betul. Anas, Anas boleh tak tolong datang sini cepat? Nenda rasa tak sedap hatilah. Sekejap lagi Anas sampai. Eh? Terima kasih, Anas. Assalamualaikum. Allah, kenapa tak siap-siap lagi ni? Nak pergi mana? Pergi mana? Kan sebelum pergi Krabi saya dah cakap awak bukan tukang cuci rumah lagi, kerja kat pejabat dah. Alah, saya tak layaklah tuan. Okey, hello. Projek kat Krabi tu awak yang uruskan kan? Masih tak yakin dengan diri awak sendiri? Alah, sebab K ada. Kalau K tak ada, haram. Adakah awak Ayu Maisara yang saya kenal ataupun dah tertinggal kat Krabi? Yelah kot. Tinggal kat sana lah kot. Sebab Ayu yang ada depan tuan sekarang ni, Ayu Maisara yang baru. I don't care. Sekarang pergi siap pergi ofis. Kalau tak, gaji untuk ni bulan memang saya tak bagi. Abang. Anas. Ya. Sabarlah, Nenda. Mungkin ada hikmah sebaliknya. Memang Nenda tengah sabarlah ni, Anas. Morning. Morning. Kenapa datang lambat? Ingatkan saya dah kena pecat. Sebab orang tu dah ada pengganti, kan? Senangnya awak cakap, Cik Ayu. Awak ingat senang-senang macam tu je lah Tuan Anas nak pecat awak.
Kan dia dah bagi awak jawatan pengurus projek. Yalah tu. Eh? Yayasan Aiman Akhiruddin. Kenapa? Oh, macam nama arwah bapak Cik Ayu kan? Nama je sama, okey? Bukan dia punya pun. Eh, Cik Ayu. Kalau you mesti Cik Ayu lebih kaya dari Tuan Anas kan? Tahu tak apa. Oh, yes. Jom. Ke mana? Cik Ayu nak pergi mana? Balik boleh. Walau awak. Jom saya tunjuk awak bilik awak. Jom. Alright, Cik Ayu. Tempat Cik Ayu dekat sebelah sana, dekat dengan HR department. Okey, Cik Ayu, ini tempat kerja Cik Ayu. Cantik. Baik tuan awak kan? Bagi saya bilik. Tuan saya, tuan Cik Ayu juga, bakal suami Cik Ayu juga. Hai. Mulalah tu. Okey, tak apa. Enjoy your space. Happy working. Thanks, Kay. Welcome. Boleh tahan bilik ni. Masuk, Safra. Ah, okey tak? Hah? Oh, you okey? Okey. Apa tengah fikir ni? Eh, Safra tu dari mana ni? Dari rumah. Tak gosok dah? Untuk? Tok ayah kan sakit, masuk hospital. Kena heart attack. Oh. Itu Safra. Nantilah Safra pergi. Ni, Papa terbunuh sebab apa? Apa tengah fikir? Siapa yang boleh gantikan Tok Ayah sebagai chairman TA Holdings? Papa ni buat lawak pula. Siapa boleh ganti? Papa ganti. Itu yang Papa tengah fikir ni. Boleh ke Papa? Pa, mestilah boleh. You can do it lah. Dia kecil macam terbunuh. Kah, Safra tak nak tengok apa je. Naik. Terima kasih. Baiklah. Saya akan menunggu. Ninda jangan risau, okey? InsyaAllah, Tok Ayah akan sihat nanti. InsyaAllah. Ninda pun harap macam tu juga. Tapi Ninda nak minta tolong Anas satu perkara lagi. Apa dia? Ni gambar arwah Aiman dengan isteri dia, Maisura. Nenda ada jumpa dia beberapa hari yang lepas. Nenda dapat tahu dia bekerja di rumah Anas. Betul ke? Ah, ni dia, betul. Nenda nak Anas siasat. Dia ni ada anak ke tidak? Sebab naluri Nenda kuat mengatakan Nenda ada waris yang sah. Anak arwah Aiman. Baiklah, nanti Ana siasatlah tentang Cik Su. Ya? Alhamdulillah. Banyak sangat dah Nenda minta tolong dengan Anas. Alah, Nenda, apa pula cakap macam tu? Dah jadi tanggungjawab Anas kan? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang akan membalas ni. InsyaAllah. Amin. Okey, Nenda, apa? Anas gerak dulu, ya? Ya, mandu baik-baik, ya. Okay. Nenda, jangan risau. Take care. Ya. Hidup tanpa hadirnya kamu. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Aku mohon jangan pergi, menyiksaku dengan rindu. Thank you.
manalah aku nak elak Mina tu. 24 jam depan mata aku nak elak macam mana? Shopping. Kenapa Cik Su ni? Dok, ada kereta dok ikut saya. Nampak dok? Mana? Kereta kelabu tu. Nampak dok? Tak usah dok gaduh. Pak Amin ada kan ni? Pak Amin ni pandai karate, pandai silat. Pak Amin ajak lah sikit lagi. Dok lah, saya takut. Boyak. Ya. Kau rasa kita nak serang tak? Itu kita tanya bos dulu. Kalau bos kata serang, kita serang. Tak apa, tunggu aku telefon sekejap. Hello bos. Macam mana bos? Nak serang tak? Boleh, kalau dia seorang je. Tapi dia berdua bos. Dua-dua perempuan ke apa tu? Laki dengan perempuan. Alamak. Kalau laki tu aku takut yang laki tu Tuan Nas. Tak adalah bos, bukan Tuan Nas lah. Ini nampak macam Pak Gad je ni bos. Kalau jaga, aku serang je lah. Tapi pastikan jangan sampai kena tangkap. Kalau bos cakap lampu hijau macam tu tak apalah. Okey bos, Roger. Jom buat ya. Jom. Oi, kita gerak. Pak Mi. Jom. Apa ni? Kenapa ni, Pak Min? Tuan, dia ni, dok ekor saya. Mana dengan tu juga, Tuan? Depa dua ni dok ekor saya. Bawa dia balai ni. Meninggal jangan macam tu. Nak buat macam mana? Ini semua ketentuan ilahi. Ini semua salah abang. Kalau abang terima Maisura, takkan jadi macam ni. Tak ada kena-mena, Amina. Awak sendiri baca dalam surat khabar yang arwah meninggal dibunuh perompak, kan? Serta ada kaitan, faham? Tapi naluri saya sebagai seorang ibu, saya tetap mengatakan Aiman tak enaknya. Ada orang yang nak bunuh dia.
Kenai apa pula ni? Sudahlah, Amina. Daripada kita bergaduh, lebih baik kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Lebih afdal, kan? Tak apa. Satu hari kebenaran akan terbuka juga nanti. Masa tu baru abang percayakan saya. Abang tengoklah nanti. Tuan. Biskut dengan susu. Okey. Letak dekat situ. Okey. Cik Ayu? Ya, Tuan. Terima kasih. Kalau dah habis, nanti buat lagi tau. Itu je? Tak ada ke ayat-ayat sweet ke apa? Makin rindulah aku nanti. Ya Allah. Apa murah ni? Ni lain tak ada. Kalau lagu ni, putus cinta. Betul tak? Eh, Pak Amir ni, bila masa pula saya bercinta? Tu? Tua tu berapa? Pak Amir, saya dengan Tuan Anas tu majikan dengan pekerja je lah. Majikan dengan pekerja lah konon, Cik Ayu. Kalau dah ada password, kalau awak jaga saya elok-elok. Alah, berapa lagi tu? Ha. Apa dia tu? Pak Mat. Tu luka tu baru nak baik kan? Hang saya bubuh sat lagi. Ha, berpusing berpina mata. Elok-elok gila dulu. Dengar ni, Pak Mat nak royak ni. Cik Ayu. Pak Hamid ni bukan nak masuk campur hal peribadi Cik Ayu. Cuma sebagai orang lebih tua, Pak Amir rasa Pak Amir kena nasihat sikit. Cik Ayu. Cinta ni sakitlah. Pahit. Tapi kadang-kadang tu ada lah. Hak manis dia tu ada. Bukan tak ada, ada. Tapi ya, bagi Pak Amir, baik bercinta lepas nikah. Sebab lebih afdal. Banyak nikmat dia. Ha, kalau bagi Pak Amir. Bismillah Pak Amir. InsyaAllah. Allah Subhanahu Taala jadikan kita ni berpasangan. Jadi Pak Amir yakin jodoh Cik Ayu dengan Tuan Anah ni ada. Memang ada. Wak, jodoh wak. Dengan Tuan? Dengan siapa lagi? Cik Ayu memang suka ke Tuan, bukan? Ha, tengok tu, merah dah muka dia tu. Eh, Pak Mek, mana ada? Tak adalah, tak suka. Kau mengaruh apanya? Cik Ayu gini. Cik Ayu. Berdoa lah Cik Ayu. InsyaAllah ada. Sabar. Sabar. Doa banyak-banyak. Kalau jodoh tak ke mana. InsyaAllah. Tak boleh haraplah kau ni. Nak buat macam mana, bos? Plan kita gagal lah, bos. Bos tahu tak, tak ada nak cukup. Tuan rumah baliklah. Yalah, kalau ya pun kau larilah. Kau tengok Adam dah kena tangkap. Kalau dia buka mulut macam mana? Alah. Jangan risaulah abang tu, bos. Dia takkan buka mulut punya. Aku tahulah. Kalau dah kena desak, mahu dia tak cakap. Aduh, kacau betul. Tapi sekarang ni hanya ada satu jalan aja. Apa dia?
Hello? Aku tahu apa yang kau buat. Kalau kau tak nak rasa kau bocor, kau kena bagi duit kat aku. Kau ni siapa ni? Ha? Kau ingat aku nak percaya dengan kau? Kau ni siapa? Terpulang pada kau. Tapi kalau rahsia ni bocor, kau jangan mimpilah nak jadi CEO TA Holding. Hey. Aku takkan terpedaya dengan kau. Kau tu penipu. Terpulanglah pada kau. Tapi kau jangan terkejut kalau tajuk berita bakal CEO TA Holding seorang pembunuh. Masa tu baru kau tahu langit tinggi rendah. Dan syarikat kau akan bankrupt. Hei, kau nak buat apa? Ha? Kau nak buat apa? Kau ingat aku heran dengan kau? Apa yang kau boleh buat kat aku? Ha? Kau tak kenal lagi aku siapa. Jom pergi shopping. Ha? Safra? Ha? Lagi mana ni? Cuba Syam. Kenapa? Eh, malam-malam macam ni? Alah, apa macam tak biasa pula. Kenapa ni? Tak adalah. Keluar malam-malam macam ni kan bahaya. Apa yang bahayanya, Pak? Selama ni tak pernah tanya pun. Is everything okay? Tak ada apa-apa. Tak apalah, pergilah. Tapi hati-hati tau. Nah, Pak pergi dulu. Okey, Pak. Dah boleh lewat sangat? Apa-apa kau? Okey. Bye, Pak. Bye. Terpulanglah pada kau. Tapi kau jangan terkejut kalau tajuk berita bakal CEO TA Holding seorang pembunuh. Masa tu baru kau tahu langit tinggi rendah dan syarikat kau akan bankrupt. Hei, kau nak buat apa? Ha? Kau nak buat apa? Kau ingat aku heran dengan kau? Apa yang kau boleh buat kat aku? Ha? Sayang, you know what? Today I happy. Sayang, I'm really happy. Sayang, you memang pandai jaga I kan? Kan? Really? Yeah, really. But I have to send you back home. No, sayang tak nak balik lagi. Sayang, I don't want to go back. No. I dah promise dengan your dad. No. Tak, I still I nak lepak lagi. Tak nak lah. I still want to enjoy. It's still early, please. Okay. Kalau nak enjoy, kita pergi tempat lain yang lagi best. Okay. Janji untuk tinggal kat saya, okay? Promise? Yeah, let's go. Okay, yeah. You want me to drive? No. Let me drive. Sure, you don't want me to drive? Yeah, get in the car. All right, okay. I can drive. Hello. Kau nak apa lagi? Aku nak duit aku lah. Takkan aku tak faham kot. Aku kenal kau pun tidak, aku nak bagi kau duit. Ha? Kau ni siapa? Kau kenal aku sangat. Aku kenal kau. Ha? Siapa kau ni? Nanti kau akan tahu juga. So macam mana? Macam mana apa? Duit aku. Kau tak faham ke, buat tak faham? Nanti aku fikirkan. Morning, sayang. No.
Semalam you yang suruh. I jangan tinggalkan you. So, I duduk sini lah teman you. So, you kena buat macam ni ya? Ha? Cakap dengan you bagi apa kat semalam? I tak bagi apa-apa. I cuma bagi kasih sayang. Ay, you tahu tak? Kenapa you buat macam ni ya? Eh, you dengar sini. Selama ni, I tak hingin pun dekat you. I cuma menggunakan you. Faham? Syam, Syam, you tahu tak you cakap apa? You tahu tak I sayang you? You know I love you, right? Sayang je tak cukup, Safra. You ingat I tak tahu selama ni you memang sukakan Anas tu? Sikit-sikit Anas, sikit-sikit Anas! Syam, you tahu yang I sayang you lebih daripada Anas. Okay? You tak payah tipu I lah. You ingat I tak tahu you buat I macam Pak Sanggup? No! Tak, tak! I sayang kat you, you tahu I sayang kat... Sudahlah! I tak akan percayakan you. Mulai hari ni, I dengan you dah tak ada apa-apa. Lepas I dapat duit daripada papa you, I akan berangkat sampai sini. Aku tak nak tengok muka kau lagi lah! Syam! Syam! Hello, Safra. Papa! Papa, he lied to me! What? Siapa punya kerja tu, Safra? Syam! Tak guna punya budak. Tak, sekarang ni Syam, Syam ugut. Kak Safra dia kata dia nak minta duit dekat Papa. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Bertenang, Syam. Bertenang. Okey? Sekarang ni Safra kat mana? No, Papa. Seriously, Safra tak tahu Safra ke hotel. Tapi Safra tak tahu Safra ke hotel mana, Papa. Aduh. Okey, Safra boleh balik sini, ya? Safra balik dulu, kau mau nanti kita bincang, okey? Biar Papa uruskan. Okey. Okey, Pa. Tak guna punya budak. Kau ngajar punya budak. Saya happy salah, tak happy lagi salah. Taklah, okeylah, baguslah. Saya suka tengok Cik Ayu happy. Tapi kan saya rasa saya macam boleh agak Cik Ayu ni happy sebab... Sebab apa? Nak cakap pasal tuan lah tu kan? Pandailah Cik Ayu ni teka. Taklah, Tuan Anas tu nampak je dingin dengan Cik Ayu. Tapi sebenarnya dalam hati dia, dia betul-betul sayang kat Cik Ayu tau. Iyalah tu. Iya. Betul. Tuan Anas tu kan perahsia. Kadang-kadang kita tak boleh nak baca, susah nak baca apa dalam hati dia. Kan? Kan. Itu memang tau. So awak datang bilik saya ni nak cakap pasal dia je lah. Ha. Tak
boleh. Okey. Tak adalah tak. Ni, saya nak bagi tahu ni. Semua orang suka pasal konsep yang awak ketengahkan tu, konsep Bali tu. Betul. Alhamdulillah, Ki. Ah, pasal yayasan tu, can you fix a meeting with me and with the person in charge? Eh, saya nak yang person in charge saja. Tak nak ramai-ramai nanti rahsia terbongkar. Kenapa dengan kamu ni? Rambut kusut pasal macam ni. Tak apa, Nanda. Kamu dari mana? Gagal. So, tuan nak cakap tuan tak percaya kat saya lah. Apa motif tuan nak lantik saya kalau tak percaya? Tak ada motif, Cik Ayu. Saya cuma nak awak maju. Kalau Mika ada problem, bagi tahu je kat Mam. It's okay, Mam. So, Mika Linda. Tapi Mika ingat perjanjian kita, ya? Mika cepatkan perkahwinan Mika dengan Raisha, okey?